rambutnya keribo. Jambangnya setebel apa sih? Kenapa bisa tebel? Kumisnya juga dari apa ya? Matanya juga tuh. Ondel-ondelnya, alisnya tebel, kumisnya tebel, rambutnya keribo. Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Ondel Ondol Kenari. Aduh, kameranya burem ya. Nah, kali ini saya kedatangan tamu dari sanggar apa, Bang? Tuh kan, Setia Kawan ya. Nah, sanggar Setia Kawan, jangan lupa saksikan terus sampai habis ya. Nih, orang ini nih. Tuh, keren ya. Ondel-ondelnya, alisnya tebel, kumisnya tebel, rambutnya keribo. Wah, ini ondel-ondel keren itu. Sorban tuh, pakai sorban. Ondel-ondel pakai sorban teman-teman tuh. Paji ya, nama Paji kali nih. Ondel-ondel Setia Kawan ada di daerah Pondok Kumuh Permai. Kita lihat rambutnya tuh ya. Tuh. Rambutnya keribo, bahannya dari kantong plastik, panjang-panjang guntingnya, jadi keribo kelihatannya, ya kak. Tuh, kita lihat jambangnya, jambangnya setebel apa sih? Kenapa bisa tebel? Nah, karena ini dibikin dari busa, kan? Jambangnya dibikin dari busa, dicat deh warna hitam. Begitu juga kumis. Kumisnya juga dari apa ya? Oh, dari busa. Tuh. Kumisnya busa. Matanya juga tuh. Ondel-ondelnya matanya hitam. Cakep. Ini begadang mulu nih. Jadi matanya hitam. Pakai sorban, Pak Haji. Habis sholat, Pak. Bajunya warna hijau telur asin, hijau toska. Celananya oranye. Cakep bang tuh. Beda sama yang lain nih ondel-ondel. Tuh, ondel-ondel Setia Kawan tuh. Ya kan? Keren. Keren gak? Iya, keren kan? Nah, teman-teman, begitu aja video kita kali ini. Jangan lupa saksiin terus channel Ondel Ondol Kenari. Yang udah subscribe, saya ngucapin banyak terima kasih. Yang belum subscribe, coba deh pencet subscribe-nya sama loncengnya ya. Begitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.